siapa nak nam witi nak wisut nak wisne jauh ke balo hilang ke penyakit sangkom kita yo terima belaka supaya setengah-setengah orang tok-tok guru duk mengajar dalam Facebook tu lah hak kita duk buka ah tu baba nak royak ni lagu ni so tak sadok tulis lah turut mak baba lalu lah baba royak lagu mana ha tu baca orang pun masya-Allah apabila dia susah dia duk kena penyakit banyak gotu gani dia turut lalu dia tak ada kira dah katanya apa kena tak kena kita kena berpegang dengan Quran dengan ajaran Nabi SAW. Hak ni lebih jelas daripada segala-gala walaupun doa hak manusia buat dia tak sama dengan doa yang ada di dalam ayat Quran. Tak sama dengan hadis ataupun doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Sebab itulah kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آيات 71 sampai 73 سورة الأنبياء. Belum pada kita nak masuk dalam ayat ni, saya undur sikit. Masuk di dalam hadis Nabi SAW yang berhubungi dengan Nabi Ibrahim AS. Hadisnya panjang ada di dalam kitab Al-Misbahul Munir, rekasi tafsir Ibn Kathir, muka 899. Saya rekah dah. Nabi SAW cerita hadis ni, katanya inna Ibrahim alaihi salam lam yakdhib ghayra thalathin thintain fi dhatillah qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha wa qawluhu inni saqim. Nabi Ibrahim ni bohong 3 kali dalam hidup dia. Tu pun bukan arti bohong pasal nak tipu, nak kelong, nak gapo dah. Dia bohong ni ada maslahat ataupun ada tujuan kebaikan. 2 kali dalam hal tauhid hubungnya dengan akidah. Yang pertama sekali iaitu ketika orang kafir mari tanya, siapa ni buat tokong-tokong patah habis ni? Nabi Ibrahim jawab katanya, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan hodok patah dok punuh tokong-tokong kecil ni hok besar tu buat tu tokong besar tu buat. Jadi seolah-olah kata nampak zahir tu sepanjang Nabi Ibrahim bohong. Yang keduanya, Nabi Ibrahim diajak oleh orang ramai-ramai untuk pergi kepada mahakam keramaian untuk ramai-ramai suka-suka di padang. Nabi Ibrahim jawab katanya, inni saqim, aku demi, aku tak urak, aku habis hirang ataupun aku sakit. Saqim artinya sakit, padahal ia tak sakit ni. Dia nak pergi orang pakak gi belaka di padang di tempat tu, dia sendiri nak longma nak atok tak kong. Kali yang ketiga ni hadisnya panjang, saya rekah. Nabi Ibrahim gi di satu tempat, adanya raja yang dia nak ambil orang Tino. Orang Tino mana hak comel, maka dia ambil oleh raja tu. Tiba-tiba apabila Nabi Ibrahim sampai di situ, orang beritahu katanya raja nak rapah isteri Nabi Ibrahim, iaitunya Sarah.
Bila ditanya, siapa ni sama dengan Munghe Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab katanya, ni adalah adik aku. Dia tak jawab katanya isteri dia. Ha, ni, tiga kali dalam hidup dia, yang dia bohong tu adalah untuk maslahat kebaikan. Alhamdulillah. So lagi, saya rekah-rekah dah. Ketika Nabi Ibrahim dilepar masuk di dalam api, ketika orang-orang kafir sepakat dah untuk bunuh Nabi Ibrahim dengan lepar dengan tubai. Tak boleh lepar dengan gang manusia, wiyang ataupun haning. Tak boleh. Sebab api terlalu besar dah. Terpaksa kena guna tubai besar tu. Lepar piang Nabi Ibrahim masuk dalam tu. Dalam tafsir ayat katanya, seorang Farsi daripada golongan orang Akrad, iaitu orang Kurdi, berkata Syu'ib Al-Jubai, ia katanya nama orang yang mula mikir nak tahuk Nabi Ibrahim dalam api itu, namanya Haizan. Namanya Haizan ataupun Hizan, wallahu a'lam lah. Hoyo Zainun. Ini ditulis di dalam tafsir. Dialah orang mula-mula mikir kena ambil Ibrahim ni tahuk dalam api. Maka berkata Syu'ib, dia katanya fa khasafallahu bihil ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka Allah Taala tergelarkan Haizan saat ni sikit demi sedikit, sikit demi sedikit, sejak daripada dia mati dulu tu sampai ke hari kiamat, ditelai oleh bumi. Supalah juga dengan pendapat kebanyakan ulama katanya Qarun dan harta-harta dia. Hak ni cerita zaman Nabi Musa dulu. Iaitunya Tuhan katanya fa khasafna bihi wa bidarihil ard, yang ada di dalam suratul Qasas. Tuhan katanya kami tenggelamkan Qarun dan rumuh-rumuh dia, harta-harta dia dimakan, ditelai oleh bumi. Maka ditelai tiap-tiap hari turun sampai ke hari kiamat. Sebab tu tak ada kena harap katanya nak cari harta Qarun dah. Sebab tempat yang ditelai oleh bombing jadi lauk dah. Supo juga dengan ayat yang kita akan belajar selepas daripada ni, iaitu hubungi dengan Nabi Lut alaihi salam, yang Allah Taala balik bombing kaum dia tu, situ pun juga jadi lauk. Cuma tempat berlainan. Kalau Qarun tu di Mesir, kalau kaum Nabi Lut ni adalah di Sadum, di Ordon ataupun Jordan pada masa sekarang ni. Ha, gitulah. Tapi ketika Nabi Ibrahim dilepar masuk dalam api yang sangat besar saat ni, satu sebutan yang dia sebut, tak tinggal-tinggal dia sebut, walaupun duduk di dalam seni ataupun duduk di dalam susah, dalam payah, iaitu apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hak ni, kalau boleh kita jadi sebut sokmo-sokmo, kita sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maknanya madalah aku ni, pahpiang lew, ciwit chan ni Allah subhanahu wa ta'ala pen pudulai, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil ataupun sebaik-baik tepat tupai, iaitunya Allah subhanahu wa ta'ala. Anilah kita perlu sebut sokmo dak. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim dilepar masuk di dalam api yang sangat besar saat ni, dia duduk sebut sokmo hasbi Allah wa ni'mal wakil. Saya yakin dengan sebab hak ni adalah hak Nabi royak sendiri daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita yakin apabila kita duduk di dalam seni dan duduk dalam susah, bila kita terikat sokmo hidup kita dengan Allah, dengan wirid, dengan baca, dengan munajat, dengan semaya, dengan zikir, baca Quran, insya-Allah kita duduk dalam susah payah, Allah tak ada wisni kepada kita.
we ada tang ok bagi hidup kita. Supaya dengan kita robah hati ni, saya tambahlah ni. Kita robah hati nak pergi mana-mana, berasa tak sedap hati. Kalau dia orang-orang zaman dulu, dia tak turun tangga dah. Dia tak turun dah tangga. Kalau dia acu berasa nak tubik umuh, berasa tak sedap hati. Tak sah tubik Nanti tubik teka. Hati sini, berasa tanya boleh pergi. Ya ada juga setengah-setengah orang, dia pergi. Jalan pergi sampai setengah dengan motor, dengan kereta, tengok jewok lah ke batas, prung. Dia pusing ikut lain. Potong ikut lain. Sebab apa? Sebab dia duduk pegang katanya, akan ada bahaya-bahaya duduk depan. Ha tu, jewok lah ke batas. Ya. Tuah-tuah orang tua. Sampai ke hari ni pun, masih lagi setengah-setengah orang duduk pegang dengan jewok, dengan ular dan sebagainya. Masya Allah. Nah, sebab tu kita jangan duduk pergi pegang. Macam itu, tapi Nabi dia mengajar kita supaya kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini adalah ajaran Nabi. Bismillah alladzi, dengan nama Allah yang alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak ada, yang tidak akan adanya mudarat, maknanya tak ada siapa yang boleh bui kesel buruk ataupun kesel molek di langit dan di bumi. Hanya dengan Allah Ta'ala saja. Dan Allah Ta'ala tanda siap-siap dah nak berlaku baik, ia akan baik. Dan dia tanda dah nak berlaku benda tak baik, maka kita lari tak lepas. Ini dah. Sebab tu kita pergi mana-mana, kita usaha jadi, kita pakar pagar tubuh kita ni dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan apa? Dengan hadis-hadis ataupun doa-doa yang Nabi mengajar. So lagi saya tambah juga. Dalam surah Asy-Syu'ara. Benar depan belaka lagi ni. Surah-surah yang lagi akan datang. Ketika Nabi Musa dengan Bani Israel lari gi sapa di tebing laut. Firaun duduk jauh lagi. Orang hak sutai di kalangan Bani Israel ni, dia nampak Firaun duduk jauh. Dia royak kepada ramai-ramai. Nabi Musa pun duduk dengar. Dia kata kan, "Inna lamudrakun." Cerak dah. Kita kena cerak dah hari ni. Kena lagu mana? Dek kau Fir'aun kena bunuh cerak. Nabi Musa jawab. Ni nak ayat katanya Nabi Musa dia yakin dengan Allah Ta'ala. Dia katanya, "Kalla. Inna ma'ya Rabbi sayahdin." Ni tengok ni. Ni Nabi Musa kecek. Allah Ta'ala bubuh di dalam Quran. "Inna ma'ya Rabbi sayahdin." Dak. Mung jangan hidup royak. Katanya kita kena mati dengan tangan Fir'aun. Sesungguhnya Tuhanku bersama denganku, dialah yang akan tunjuk jalan kepadaku. Sebab itulah Nabi Musa ketika sapa di laut, tak tahu nak buat kan orang. Allah pun royak wi wahyu kepada dia. Idrib bi'asakal bahr. Idrib. Mumpukulah, hei Musa. Bi'asakal bahr. Iaitunya, mumpukulah laut dengan tukakmu. Fan falaqa, maka laut terbelah. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Tiap-tiap kumpulan Bani Israel jala di tengah-tengah laut supaya dengan batas kering dah. Tak ada basuh walaupun sikit. Di tengah-tengah laut yang tebing kok ni pun ada, tebing kok ni pun ada, melalui katok ataupun pukul dengan tukak. Hanya wayaknya kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan itu hidup wayak ni. Baca sama hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Yang keduanya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan kalau boleh lagi, baca hasan ni, inna ma'ya rabbi sayahdin. Bila kita pergi ke mana-mana, kita berasa yakin, bukan berasa lah, kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita pergi selamat. Tapi kalau sekiranya hati kita
duk robah, duk wawih, lepas tu duk pegang dengan benda-benda pasal khurafat, cema-cema, karuk-karuk, syaitan, iblis. Dia mari sungguh. Supaya dengan orang-orang siya duk pegang, cauti, cautang. Masya Allah, pergi mana-mana, kena duk sembuh. Kena duk mengadak kau tu, minta izin kau tu. Sebab tu, saya dengar ni. Tok-tok cek saya duk rakyat sambil dulu. Ya rakyat, ya kata kalau dia, masa ya budak-budak dulu nak masuk dalam hutan, kena pergi minta. Di bawah masuk dalam hutan, pak kena minta dulu. Tok-tok, anak cucu ni nak pergi cari ubat ni, nak pergi cari akar kayu. Tak sedap godok apa lah. Nah, anak cucu niat mau niat molek ni. Ya rakyat, ya kata berjalan lagi kadang-kadang. Malah buta lagi. Pergi damai zaman dulu. Pelita pecek tak ada. Pergi damai pergi cari akar kayu. Kadang-kadang tengah-tengah hari pergi cari. Klik temung. Tapi dia orang tak minta dengan cauti, cautang. Tak minta dengan tuk. Jalan lagi sekerak. Kadang-kadang sesak tak tahu nak tubik kat mana. Sebab duk minta dengan tuk tu. Tak minta dengan tuk. Tapi apabila kita sudah pun belajar reti peheh. Jangan sama sekali kita duk ditabik dengan tuk tu, dengan got tu, dengan got ni. Lepas tu banyak minta maaf dah. Saya tengok benda-benda pasal ini ni, adanya banyak di dalam kitabnya, kitab senjata sulit. Senjata sulit ni, surat tak ada besar mana, tapi benda-benda pasal ini, ada dalam tu, orang yang menulis pun kita tak tahu katanya, siapa menulis. Dia basa kepada dia, tuk. Tuk nak mengajar kepada anak cucu, kalau sekiranya susah hati, payah dalam rezeki gotu kan ni, ha turutlah gapo hak tok nak royak ni. So yo royak. Khusyak tu khusyak ni. Boleh jadi wallahu alam, orang-orang Melayu kita duk ambil daripada kitab senjata sulit itulah. Yang banyak gapo-gapo yang wallahu alam, tapi nanti insyaallah kalau dia saya dia ingat esok ni, saya buat hari kitab senjata sulit. Nak tunjuk kepada kita semua. Katanya, hak ni lah yang boleh jadi orang-orang Melayu kita duk pergi. Dia tak tahu katanya ambil mana benda hak dia tulis tu. Kadang-kadang campur dengan ayat Quran sikit, campur dengan hadis Nabi sikit. Lepas tu, dia royak cara-cara dia. Wak gotu, wak gani, wak gotu, wak gani. Untuk nak jadi, orang tu pakat-pakat boleh guna belakang. Ilmu kasih pun ada. Nah, ilmu nak naik rumah baru. Nak pergi situ, nak pergi sini. Jadi orang-orang kita ni, saya minta maaf banyak-banyak, sangkum kita ni tak? Ya kira katanya, siapa nak nam witi nak wisut, nak wisni, jauh ke bala, hilang ke menyakit, sangkum kita ya terima belakang. Supaya setengah-setengah orang, tok-tok guru duk mengajar dalam Facebook tu lah, hak kita duk buka, ah tu, babo nak royak ni, lagu ni, so, tak sadut tulis lah, turut mak babo lalu lah. Baba royak lagu mana? Ha tu baca. Orang pun Masya Allah, apabila dia susah, dia duk kena menyakit banyak gotu gani, dia turut lalu. Dia tak ada kira lah katanya. Apa? Kena tak kena. Kita kena berpegang dengan Quran, dengan ajaran Nabi SAW. Hak ni lebih jelas daripada segala-gala. Walaupun doa hak manusia buat, dia tak sama dengan doa yang ada di dalam ayat Quran. Tak sama dengan hadis ataupun doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Sebab itulah kita jadi pegang situ, jadi kemah. Takdir katanya kita nak baca juga doa hak manusia buat. Kena kerong ataupun kena tapih molek. Katanya betul ataupun tak betul. Ada ada unsur-unsur syirik. Supaya dengan tuk bomo kampung, tuk bomo hatu, duduk bagah, duduk apa? Hamak hatu dan sebagainya. Kadang-kadang dia main dengan iblis. Main dengan iblis, main dengan syaitan, main dengan jin, dengan gotu, dengan gani. Masya Allah. Kita kalau kita tengok dia duduk buat. Kadang-kadang benda tu banyak syirik-syirik dan sebagainya. Lepas kita tak tahu katanya nasib. Orang yang duduk main dengan iblis, syaitan, yang mati-mati lepas dah tu. Macam mana dia duduk dalam kubur? Nah, duduk hidup lagi, saya nasihat ni. Saya bukan ada pandai belakang. Tapi ni ayat katanya, jangan sama sekali kita ada main dengan pasal itu. Sebab apa? Kalau lah takdir, dia ada percaya, dia ada pergi dengan itu, bawa siapa kau mati. Maka mati dalam syirik. Nak kata mati dalam kufur, kita tak berani nak pergi hukum orang ni kafir. Sebab
dia masih lagi duk semaya, dia duk mengucap dua kelima syahadah. Tapi amalan-amalan yang dia percaya dia duk buat hari-hari itu menyalahi suantang benar-benar dengan ajaran Islam. InsyaAllah, nah, esok kita sambung ayat 71 seterusnya di dalam suratul Anbiya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.